Kamu adalah seseorang yang istimewa. Kalau menurutmu kamu tidak istimewa, itu karena kamu belum menyadarinya. Kadang hidup memang terasa berat untuk dijalani. Seringkali kegagalan dan kata-kata yang menjatuhkan membuat kamu merasa bukan siapa-siapa. Membuat kamu merasa rendah diri dan tidak berharga. Kalau itu yang kamu rasakan, saat ini juga saya ingin kamu ingat kata-kata saya. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Tidak peduli apapun kekuranganmu, apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, kamu tetap berharga. Tidak peduli apa kata mereka. Sadarkah kamu bahwa nilaimu bukan dari berapa saldo di rekeningmu? Bukan dari berapa rapormu, bukan berapa berat badanmu, bukan berapa banyak followersmu. Bukan. Nilaimu jauh melebihi semua itu. Karena nilaimu bukanlah dari dunia, melainkan dari Sang Pencipta. Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Kamu pintar, kamu tangguh, kamu adalah sosok yang unik. Yang hanya ada satu di dunia ini. Kamu layak untuk mendapatkan kasih sayang. Kamu layak untuk merasakan kebahagiaan. Kamu layak untuk merasakan cinta, damai, dan bahagia. Ya, kamu layak untuk mendapatkan itu semua. Jadi jangan membenci diri sendiri hanya karena kamu patah hati. Jangan merasa rendah diri ketika kamu dijauhi. Jangan berkecil hati walaupun mungkin kamu dibully. Jangan pernah kamu merasa tidak pantas hanya karena orang bilang kamu tidak berkualitas. Dan jangan pernah hilang harapan hanya karena kamu mengalami kegagalan. Harga diri kamu tidak ditentukan oleh wajah kamu, penghasilan kamu, kesuksesan kamu, harta kamu. Tidak, bukan itu. Orang lain mungkin bisa bilang kamu tidak berguna. Orang lain mungkin bisa bilang kamu bukan siapa-siapa. Tapi mereka salah. Kamu jauh lebih berharga dari yang kamu bayangkan. Kamu sangat berharga karena Tuhan mengatakan bahwa kamu berharga. Lebih berharga dari bintang yang ada di langit, emas yang ada di bawah bumi, lebih berharga dari permadani indah dan hamparan permata. Percayalah, Tuhan tidak menciptakan makhluknya untuk jadi sia-sia. Segala yang ada di dunia pasti punya makna. Kamu layak dicintai, kamu layak mendapatkan yang terbaik dari hidup ini. Jadi tersenyumlah. Tersenyum bukan karena kamu sempurna, tapi tersenyumlah karena kamu tahu, walaupun kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga.